Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya Aji Nugroho Kahar, sebelah kiri saya Rizky Anjani Putri, sebelah kanan saya Made Wiwi Eni Prawati, depan kiri saya Ayu Mega Pratiti, depan kanan saya Cindy Ekalianti, akan menampilkan video inovasi pembelajaran tentang pembagian pecahan menggunakan alat peraga berupa buah apel. Selamat menyaksikan. Untuk contoh soal yang pertama, pembagian pecahan 1/4 dibagi 1/3. Jika dikalikan silang, yaitu 1/4 dikali 3/1, untuk penyebut dipindahkan ke atas, baru dikalikan, dan hasilnya 3/4. Untuk alat peraga di sini, menggunakan buah apel. Yang pertama, apel dipotong menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dipotong menjadi 4 bagian, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk bagian yang kedua dipotong menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Untuk menandai bagian yang diasir, kulit dapat diupas. Untuk bagian yang pertama, kulit apel diupas 1 potong. Untuk bagian yang kedua sama, dikupas menjadi 1 potong. Atau hanya 1 potong bagian saja yang dikupas. Ketika sudah dikupas, untuk bagian pertama dipotong secara horizontal, dipotong menjadi 3 bagian sama besar untuk masing-masing buah apel yang di bagian pertama. Untuk bagian yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing bagian mempunyai 12 potongan apel kecil-kecil. Untuk mengetahui hasilnya, pisahkan bagian apel yang sudah dikupas dengan yang tidak. Hitunglah yang sudah dikupas, bagian atas memiliki 3 bagian apel dan bagian bawah memiliki 4 bagian apel dan hasilnya 3/4 bagian. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu ada 3/4 dibagi dengan 1/2. Seperti contoh yang pertama dengan menggunakan metode silang, yaitu penyebut dipindahkan ke atas. Penyebut di situ 2/1 sama dengan 6/4 hasilnya. Untuk contoh selanjutnya, alat peraganya masih menggunakan buah apel. Yang pertama, potong buah apel menjadi 2 bagian.
Bagian yang pertama dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Untuk bagian yang di kedua, buah apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Untuk menandai 3 bagian yang diarsir, yaitu dengan cara mengupas potongan buah apel. Untuk menandai potongan bagian yang kedua, yaitu dengan cara mengupas satu bagian apel untuk bagian yang kedua. Ketika sudah dikupas, lalu potonglah bagian apel yang pertama, 3 bagian sudah diarsir itu menjadi 2 bagian. Atau 3 bagian sudah dikupas kulitnya dipotong menjadi 2 bagian. Untuk bagian yang kedua, dipotong secara horizontal menjadi 4 bagian. Untuk mengetahui masing-masing hasilnya, hitunglah bagian yang pertama atau dipisahkan terlebih dahulu bagian yang pertama. Untuk selanjutnya bagian kedua, pisahkan terlebih dahulu dengan bagian yang tidak dikupas. Untuk bagian pertama ada 6, untuk bagian yang kedua ada 4 potongan kecil-kecil dan hasilnya 6/4. Terima kasih telah menyaksikan video inovasi pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.